Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Kali ini saya sedang berada di lapangan upacara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM Republik Indonesia di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan pagi hari ini sedang dilaksanakan pelantikan Taruna dan Taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 53. Dan pada pelantikan kali ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan tidak hanya itu, para orang tua dari Taruna dan Taruni juga turut diundang untuk menyaksikan secara langsung prosesi pelantikan mereka sebagai Taruna dan Taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Saya kira apa yang dicapai sampai dengan hari ini untuk angkatan 53 sangat luar biasa. Jadi memang mereka kita persiapkan dalam masa pembinaan awal ini untuk memasuki sebagai seorang taruna yang sesungguhnya untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Pendidikan, pelatihan dan pengasuhan untuk angkatan ke-53 khususnya Poltekip ini sekarang berintegrasi sinergitas dengan Poltekim. Jadi alasannya kenapa kita satu Kementerian Hukum HAM. Kemudian satu visi artinya ingin meluluskan anak-anak ini nantinya menjadi kader-kader pemasyarakatan maupun imigrasi yang betul-betul akan menjalankan apa yang menjadi visi misi Kementerian Hukum HAM. Saya mengucap syukur alhamdulillah karena berkat doa ibu saya bisa berada di sini. Karena saya sebelumnya agak bandel sama ibu saya, kurang nurut. Nah, tapi ibu saya selalu mengasih yang terbaik buat saya untuk mendoakan saya supaya menjadi taruna. Dan sekarang alhamdulillah terwujud cita-cita ibu saya menjadi seorang taruna. Nah, semoga cita-cita ibu saya bisa terwujud sampai saya menjadi seorang perwira pada 4 tahun ke depan. Saya terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Anak saya sekarang sudah menjadi seorang taruna. Saya bangga banget, bahagia banget. Gak tahu anak seorang tukang payet bisa menjadi seorang perwira.